Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Bodoh. Untuk video kali ini adalah tentang akhirnya RTM telah keluar kenyataan dengan Gam Alif Aziz dan Ruhainimah. Tapi Alif Aziz tiba-tiba bagi petik nama Nora Dennis pula. Sampailah suaminya Bos Net memberi amalan kepada Alif Aziz. Nama Muaz pula pun kena petik sekali lagi. Apa-apa pun bila Bella muncul, semua otai-otai pelakon wanita yang lain pergi salam peluk dan sayang Bella. Ramai kecam Emma Fatimah pula segan buat-buat tak nampak dan main handphone. Tapi hujung-hujung tu dia adalah salam sikit. Mungkin tak rapat sangat kot, netizen menganjing katanya. Sebab Emma Fatimah geng NRF mah. Jom kita saksikan video ni. Memetik laporan dari Harian Metro, Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia Datuk Suhaimi Sulaiman memaklumkan RTM telah menangguhkan tayang drama artis bermasalah membabitkan beberapa pelakon yang namanya kini terpalit dengan kontroversi panas. Later. Akletik you boleh tak? Boleh. Tip, tip. Gelak je lah. Sorry. Kita dah interview ramai orang. Tak ada seorang pun boleh buat saya gelak. No comment. RM50 saja. Enggan isterinya terbabit kontroversi murahan suami kepada pelakon Nora Danish, Nedi memberi amaran kepada semua pihak agar tidak melibatkan teman hidupnya itu dalam isu membabitkan pelakon sensasi Alif Aziz. Much later. Aku dah minta maaf ni. Aku dah minta maaf. Benda dah lepas. Engkau sendiri yang cakap dekat aku yang jangan kecohkan pasal benda ni. Kau nak aku screenshot ke apa? Nak aku hebahkan juga ke benda ni apa? Dia benda yang lama. Benda yang dia sendiri yang cakap. So, bila dia ungkit balik, awak rasa macam? Bila benda ni berulang-ulang kali dicakapkan benda yang sama. Keluarga pula yang jadi marah sekarang. Saya pun dah jadi marah. Much later. Apakah kom kita suami cerita buruk isteri pada orang lain? Mana boleh cerita buruk orang? Isteri kita tu lah orang yang patutnya kita jaga. Batulah orang yang paling banyak tahu rahsia kita ialah isteri kita. Orang yang paling banyak tahu rahsia isteri ialah suami dia. Batu dalam Islam, bila berpisah, cerai, jangan cerita buruk bekas isteri kita. Jangan cerita ke orang buruk bekas suami kita. Haram dosa besar. Habis jodoh setakat tu sudah. Dia tak bila cerai sedap ngomong. Jahat mah laki kita tu. Kau lah muka tuduh macam beruk. Dia kata gitu. Masa cerai, masa dia dah kahwin, dia kata tak uduh-uduh. Tak, ni sifat manusia. Mak pula tambah aku kata, laki tu pun jahat. Muka jahat dah. Betul. Jenis kita. Nah, nak puas hati, kita hanya boleh cerita aib orang untuk masalah, untuk pengadilan, di mahkamah, untuk laporan kepada polis. Seorang perempuan kecewa, loser, ditinggalkan kekasih, orang luar, dia masuk ke dalam negara aku, selak kain artis-artis Malaysia. Social media, reporter, semua raikan dia. Sedangkan masalah kau adalah dengan artis negara kau. Balik negara kau, settle kat negara kau. Ruhaini, Sofia Al-Barabah. Tak kisahlah kau ada skandal ke, kau penyondol ke, apa benda pun, keluar. Make a report to police untuk stop her. Alif, be gentleman. Dalam bahasa yang kurang baik, kalau kau ada tu, kau keluar. Kalau kau report police, you have all right to stop her also. Saya tak peduli orang nak kecam-kecam lah. Saya yang peduli adalah orang-orang seni di dalam industri saya. Itu lebih penting. Semua boleh buat report police to stop her. Memang kotak. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.